Ketemu lagi nih dengan Inta di rumah idolaku. Kali ini kita akan bahas progres pembangunan klaster Kana Kota Podomoro Tenjo sambil menjawab beberapa pertanyaan serta informasi lainnya yang mungkin berguna bagi sahabat rumah idolaku lover. Oke, tanpa berlama-lama kita akan update progres pembangunan klaster Kana Kota Podomoro Tenjo. Oke, seperti biasa, Inta informasikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang urgent seperti press list, unit tersedia atau tidak, langsung telepon atau WA Inta ya. Karena kalau komen, Inta anggap tidak urgent, jadi Inta akan balas di video-video selanjutnya. Oke, dan Inta juga akan informasikan kita ada spesial diskon, gimmick, serta bonus-bonus lainnya nih. Hanya pada momen pameran aja ya, info lengkapnya bisa hubungin Inta. Karena kita juga akan launching ruko dengan harga 500 jutaan aja loh. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat rumah idolaku lover. Dari Nija Muara, makasih update-nya Kak Inta. Sama-sama Kak Nija Muara. Dari Yosa Patoni 1857, kameranya sudah bagus nih Kak Inta. Berkat doa dari Kak Yosa Patoni juga kok. Dari Adam 7693, salam dari Jalan Kanaraya 5 nomor 78. Sehat selalu Bang Inta. Salam Kak Adam, terima kasih ya atas sawerannya. Setiap kali update selalu disawer nih. Semoga rezeki Kak Adam berlimpah, dilancarkan segala urusannya dan sehat selalu ya Kak Adam. Dari Dahlan Alwi 3927, masuk dong Min ke Kana Timur 15, jangan di gangnya aja. Karena Timur 15 kalau masuk nggak ada jalan tembusan Kak, jadi harus balik lagi nih. Dari Rini Sunarti, Kana Timur 1 Kak, tolong disiut. Setiap nama jalan pasti tersorot ya Kak Rini, tapi tidak ke nomor-nomor tertentu nih. Dari Guntur, Min tanya dong, progres di Kana Selatan 1 nomor ganjil kayaknya mandek gak sih? Yang genap sudah jadi, tapi yang ganjil masih aja belum finishing. Kak, untuk pertanyaan ini, kakak tanyakan ke materi kakak ya saat kakak beli. Nggak enak sebabnya takut ada salah-salah kata. Dari Clarissa 8572, makasih ya Kak, sudah ke klaster Kana Barat 5, rumahku sudah jadi. Sama-sama ya Kak, akhirnya ya Kak, jika saat progres kehujanan, boleh dong mampir. Yang terakhir dari Rahmania 5936, Kana Selatan 3 cung, siap cung.
Oke, sekarang kita berada di Jalan Kana Utara 5. Untuk yang nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya, ini sudah finishing ya. Dari Jalan Kana Utara 5, sekarang kita akan menuju Jalan Kana Utara berikutnya, yaitu Jalan Kana Utara 6 yang ada di sebelah kiri kita nih. Nah, untuk yang di Jalan Kana Utara 6, ini sebagian sudah finishing. Oke, kita lanjutkan lagi videonya menuju Jalan Kana Selatan 3. Untuk yang di Jalan Kana Selatan 3, untuk nomor ganjilnya sudah signifikan ya. Sedangkan untuk nomor genapnya baru di cat dasar. Dari Jalan Kana Selatan 3, kita akan menuju Jalan Kana Selatan berikutnya yang ada di sebelah kanan kita. Oke, sekarang kita akan sorot Jalan Kana Utara 8 nih. Nah, untuk yang di Jalan Kana Utara 8 ini, baik yang nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya sudah signifikan ya. Nah, kita akan menuju Jalan Kana Selatan 1. Untuk yang di Jalan Kana Selatan 1, untuk yang nomor ganjilnya ini baru dicat dasar, sedangkan untuk yang nomor genapnya sudah dicat finishing. Oke, dan sekarang kita berada di Jalan Kana Raya 5 dari nomor 35 sampai dengan nomor 66. Untuk yang di Jalan Kana Raya 5, untuk nomor berikutnya jangan khawatir ya, nanti kita akan sorot pada saat balik arah. Dan sekarang kita akan sorot Jalan Kana Utara 8 untuk yang nomor besarnya ya. Tadi dari nomor kecil, sekarang dari nomor besar nih. Nah, berikut adalah Jalan Kana Utara 8. Untuk nomor ganjilnya ini sebagian sudah dicat finishing sama. Untuk yang nomor genapnya pun sama. Dari Jalan Kana Utara 8 kita menuju Jalan Kana Utara 7. Nah, untuk yang di Jalan Kana Utara 7 bisa dilihat ya di lokasi. Nah, Inta akan ngeduh sebentar ya karena pada saat review ini hujan terlihat di kamera nih. Oke, Inta ngeduh sebentar. Oke, hujannya sudah reda, jadi kita lanjutkan lagi videonya. Beginilah orang yang update progres pembangunan nih. Oke, sekarang kita berada di Jalan Kana Utara 9 dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Untuk yang di Jalan Kana Utara 9 sudah sebagian nih ada yang huni, bisa dilihat ya di lokasi. Oke, dari Jalan Kana Utara 9 kita akan menuju Jalan Kana Raya 5. Untuk nomor yang selanjutnya ya, yang belum disorot. Dari nomor 67 sampai dengan nomor 78. Berikut adalah Jalan Kana Raya 5. Ini pun sudah sebagian ada yang huni ya. Sahabat rumah idola developer bisa lihat di video ini. Oke, dan ini adalah Jalan Kana Raya 5 nomor 78. Silakan Kak Adam. Dan sekarang kita berada di Jalan Kana Timur 18 yang di sebelah kiri nomor ganjilnya nomor 1 sampai dengan nomor 19. Dari Jalan Kana Timur 18 kita tembus menuju Jalan Kana Timur 17 dari nomor 30 sampai dengan nomor 2 karena kita dari belakang. Dan yang di sebelah kanan kita adalah nomor ganjilnya nih dari nomor 7 sampai dengan nomor 1.
Oke, dari Jalan Kanah Timur 17 kita akan menuju Jalan Kanah Timur berikutnya dan melalui Jalan Kanah Raya 5 kembali. Tapi Inta enggak sorot kembali ya. Oke, ini adalah Jalan Kanah Timur 16. Untuk yang di Jalan Kanah Timur 16, baik yang berganjil ataupun yang nomor genapnya sudah finishing, bahkan sudah ada yang huni ya. Dari Jalan Kanah Timur 16 kita akan menuju Jalan Kanah Timur berikutnya dan melalui Jalan Kanah Raya 5 kembali. Ini adalah Jalan Kanah Timur 15. Oke, sekarang kita akan menuju Jalan Kanah Timur berikutnya, yaitu Jalan Kanah Timur 10. Untuk yang di Jalan Kanah Timur 10, baik yang nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya sudah finishing ya, bahkan sudah ada yang begitu. Dan dari Jalan Kanah Timur 10, kita akan menuju Jalan Kanah Timur berikutnya, yaitu Jalan Kanah Timur 9 dan melalui Jalan Kanah Raya 5 kembali. Berikut adalah Jalan Kanah Timur 9. Yang Jalan Kanah Timur 9 sama ya, baik yang nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya sudah finishing. Dari Jalan Kanah Timur 9 kita akan menuju Jalan Kanah Timur 8 dan melalui Jalan Kanah Raya 5. Untuk yang Jalan Kanah Raya 5 nomor 33 sampai dengan nomor 1 yang belum kita sorot tadi ya. Oke, kita akan sorot dulu yang di sebelah kiri kita, yaitu Jalan Kanah Timur 8. Sama ya, untuk yang di Jalan Kanah Timur 8, baik yang nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya sudah finishing. Kita kembali menuju Jalan Kanah Raya 5. Sekarang dari nomor 27 sampai dengan nomor 1 sampai ujung. Dan di sebelah kiri kita adalah Jalan Kanah Timur 7. Ini pun baik yang nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya sudah finishing. Dari Jalan Kanah Timur 7 kita akan menuju Jalan Kanah Timur 6 dan melalui Jalan Kanah Raya 5 kembali. Oke, sekarang kita berada di Jalan Kanah Timur 5, baik yang nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya sudah finishing. Dari Jalan Kanah Timur 5, kita menuju Jalan Kanah Timur 3 dan melalui Jalan Kanah Raya 5 kembali. Sekarang, dari nomor 16 sampai dengan nomor 1 sampai ujung ya. Dan di sebelah kiri kita adalah Jalan Kanah Timur 3. Untuk yang di Jalan Kanah Timur 3 pun dilihat di lokasi sudah finishing ya. Dari Jalan Kanah Timur 3 dan kita akan menuju Jalan Kanah Timur berikutnya. Oke, mungkin sampai di sini video dari Inta. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video serta informasi berikutnya dari Inta di Rumah Idolaku. Dan bagi sahabat Rumah Idola Kloper yang ingin datang berkunjung, baik itu di weekend ataupun di weekday dan ingin didampingi oleh Inta, hubungin aja ya Inta. Nomor Inta ada di deskripsi di bawah ini atau di video ini. Atau ingin mendapatkan diskon serta gimmick-gimmick lainnya, masih ada waktu ya sampai dengan 4 Februari 2024. Jangan sampai terlewat loh. Oke, sampai bertemu di lokasi. Salam.